Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Deti Maharani. Hari ini saya habis bikin puding buah. Dan bagaimana cara buatnya? Silahkan simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, aktifkan juga loncengnya ya. Terima kasih. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini saya sudah menyiapkan anggur secukupnya, apel saya pakai setengah buah, jeruk satu buah yang udah saya kupas ya teman-teman, dan yang satunya ini tidak dikupas. Dan kemudian di sini sudah ada susu full cream 400 ml, 1 sendok makan agar-agar plain, setengah cup susu kental manis, dan 140 gram yogurt plain. Dan sekarang akan saya potong buah-buahannya dulu ya teman-teman. Dan potong anggurnya bulat-bulat. Terserah kalian ya mau motongnya. Nah, sekarang akan saya tata di dalam cup ini, teman-teman. Tangan saya sudah bersih ya, jadi nggak pakai itu lagi. Nah, teman-teman, seperti ini ya akan saya tatanya. Sekarang saya tuangkan agar-agarnya dulu, dimasak terlebih dahulu ya, teman-teman. Tambahkan sedikit air atau 100 ml untuk dimasak. Dan sekarang akan saya masak dulu agar-agarnya ya. Dengan api kecil saja. Ini udah mengental dan mendidih, saya masukkan susunya. Dan juga susu full creamnya. Dan saya masak sampai mendidih ya teman-teman, dengan api kecil saja. Ini sudah mendidih ya teman-teman, akan saya matikan api kompornya dan saya angkat. Nah, sekarang kita hilangkan dulu uapnya ya teman-teman. Kalau uapnya sudah menghilang atau sudah nggak ada uapnya, sekarang saya masukkan yogurtnya ya. Dan diaduk sampai tercampur merata. Sekarang saya masukkan buah-buahannya, jeruk, apel, anggur, semua jadi satu ya. Sekarang akan saya masukkan ke tempat box ya teman-teman, yang udah disusun tercampur rata. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, sekarang akan saya dinginkan di kulkas ya teman-teman, biar bisa dipotong-potong. Nah, teman-teman, ini pudingnya sudah set dan akan saya potong ya. Ini pudingnya sudah selesai dan akan saya icip dulu ya. Mantap banget teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.